a whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no or where to go. Dan pulang ke Purworejo. Oke, halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Thank you banget buat kalian yang udah klik video ini. Kalau kalian baru gabung di channel ini, langsung aja klik tombol subscribe-nya, guys. Nah, sekarang ini kalau kalian lihat di trending tab YouTube, di situ ada pasangan paling fenomenal abad 21. Ya, kalian udah tahu semua lah ya, siapa lagi kalau bukan Rakri dan Indi. Pertanyaan gue, perasaan terakhir kali mereka bikin video bareng itu, klarifikasi mereka putus. Tapi kok sekarang, itu tapi urusan mereka lah ya, terserah mau nikah kek, mau tunangan kek, mau apa kek, terserah lah. Dan setelah mengumpulkan tekad yang bulat, akhirnya gue memberanikan diri untuk menonton video mereka, guys. Jadi videonya itu judulnya mereka sedang cover lagu A Whole New World dari film Aladdin. Judulnya mereka ganti jadi Kalau Sempet. Kalau Sempet, A Whole New World jadi Kalau Sempet. Nah, pas gue lihat video mereka, gue langsung tahu kalau ternyata mereka syuting video klipnya itu di Bali dong. Gue langsung kepikiran, wah kayaknya gue bisa nih bikin konten dari video ini nih. Tapi bikin video apa gitu? Apa yang dibahas? Ya kan? Sempet gue kepikiran, apa gue bikin video datengin lokasi-lokasi syuting video klip mereka. Itu rooftop yang dipakai buat syuting waktu scene pertama. Dan kalau kalian perhatikan, tuh. Itu pintunya Aladdin, teman-teman. Akhirnya ketemu kan? Dia syutingnya di sini, fix pasti di pintu yang itu. Tapi nggak menarik. Kalau gue lihat-lihat lagi videonya, video mereka itu sebenarnya proses pembuatannya cukup niat ya. Untuk sebuah konten YouTube, mereka bikin video seperti itu, menurut gue itu udah niat banget gitu. Sekarang konten YouTube isinya cuma podcast doang kan? Ya, menurut gue effort yang mereka keluarin itu cukup besar ya. Mereka harus sewa villa, mereka jauh-jauh datang ke Bali, bayar kru, sewa kostum, bayar lokasi, dan segala macam. Jadi biayanya pun cukup besar. Jadi gue sempat kepikiran gimana kalau gue ngebahas tentang berapa budget yang mereka habiskan untuk bikin satu video. Tapi gak menarik juga, guys. Nah, di awal-awal video, mereka sempat ganti liriknya A Whole New World jadi Kalau Sempet. Kalau sempet, boleh kau jemput ibumu. Nah, begitu kan liriknya. Nah, gimana kalau misalkan gua nyanyiin Kalau Sempet ke orang-orang, terus lihat reaksinya gitu. Kira-kira mereka responnya seperti apa? Tapi video kayak begituan udah banyak di YouTube, guys. Oh iya, kalau nggak salah di thumbnailnya itu mereka lagi naik onta. Gimana kalau gua nyanyiin Kalau Sempet ke onta yang mereka naikin? Terus kita lihat reaksinya. Let's go. Nah, itu tuh guys ontanya, guys. Ontanya gede-gede dong. Tuh guys, ontanya ada 3, guys. Sekarang gue mau cobain nyanyiin lagunya si Rakri sama Indi ke untanya. Kira-kira reaksinya gimana? Kalau sempat, boleh kau jemput ibumu pergi ke Kairo, lewat Tokyo, dan pulang ke Purworejo. Kalau sempat, jalan-jalan ke Eropa, berhenti di Paris, beli kismis atau keju yang sangat enak itu. Gimana? Enak gak lagunya? Enak-enak. Enak dari mana? Oke, guys, jadi itu tadi gue udah coba buat nyanyiin Kalau Sempet di depan unta yang dinaikin Rakri dan Indi. Gue lihat reaksinya, kayaknya dia denger suara gue tuh sebenarnya kayak mau muntah ya sebenarnya. Oke,
Okay guys, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Videonya pendek aja dan semoga bisa menghibur kalian juga. Nah, untuk next video nih, kira-kira apa yang perlu aku lakuin ke unta dan lihat reaksinya gitu. Apakah gua perlu nyanyiin lagunya Mawang? As always, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau misalkan kalian ada ide-ide yang pengen aku lakuin dan kita lihat reaksi untanya bareng-bareng di next video, aku harus ngelakuin apa? Komen di bawah sebanyak-banyaknya. Ntar yang requestnya paling banyak bakal aku bikinin videonya. Kalau kalian masih ingin nonton video-video berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian bernotifikasi ketika aku upload video baru. Follow juga Instagram aku di @amalmatravel untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku. Okay, that's it guys. Thank you so much for today and see you guys in the next video. Bye-bye.